Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesbangpol gelar rapat koordinasi persiapan jelang pemilu 2019. Rapat ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, Satpol PP hingga Lapas Kelas 2A Jambi. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Arsyaf mengatakan, rapat koordinasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi jelang pemilu 2019, seperti data pemilih, pengawasan pemilu, serta permasalahan lainnya. Diharapkan semuanya dapat memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan aman, tertib, tidak ada kendala-kendala yang akan bisa mengganggu pelaksanaan pemilu tahun 2019. Terutama pada saat pendistribusian, ya, pendistribusian kertas suara sampai ke TPS-TPS. Ini sudah kita minta kepada seluruh aparatur pemerintah se-Provinsi Jambi untuk dapat mendukung, memberikan kontribusi di dalam mendistribusikan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Asnawi AB mengatakan, hasil rapat ini akan diteruskan ke rapat koordinasi tingkat Forkopimda. Rapat koordinasi ini untuk meningkatkan hubungan emosional antara penyelenggara pemilu. Menggunakan pemilihan pakai uang, dia sudah tahu cerdas siapa yang harus dipilih pemimpinnya, dia juga cerdas syarat dia ikut memilih. Jadi tidak perlu ribut-ribut lagi di luar, itu yang pertama. Yang kedua, Allah karsa, kepedulian. Seperti hari ini kan ada pelaksanaan persiapan pemilu ini, peduli, datang semua. Semua datang, termasuk wartawan, semuanya ngambil apa-apa datang. Karena kepedulian terhadap ini. Rapat koordinasi diikuti para peserta dari kabupaten kota seprovinsi Jambi. Menghadirkan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan Badan Intelijen Negara. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.